Jasad seorang ulama di Lombok Timur tiba-tiba hilang saat akan dimasukkan ke liang lahat. Kejadian ini menghebohkan warga dan viral di media sosial. Ada anu ni mami tahu ya kempes. Kempes sembilan ini. Kempes mami. Keluarga menangis saat jasad ulama Tarekat Nasabandiah, Tuan Guru Haji Lalu Albiani Akbar, tiba-tiba hilang saat dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur, Minggu siang. Kejadian ini menghebohkan warga. Salah satu murid ulama pun kaget saat menyadari jenazah gurunya hilang saat akan dimakamkan. Saya rasakan dan saya alami secara langsung di dalam liang lahat. Karena saya juga sempat tidak sadar pada saat itu, dalam beberapa waktu kurang lebih 1 menit saya tidak sadar. Rasa sadar karena kenapa saya tidak sadar, saya sempat diberikan oleh Allah apa namanya, tidak melihat jasad beliau. Saat itu ribuan pelayat memadati rumah duka hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Almarhum dikenal sebagai ahli tarekat yang memiliki banyak pengikut di berbagai daerah. Pria yang tutup usia di umur 86 tahun ini adalah generasi ketiga keturunan Syekh Siril Bayanullah yang mengajarkan Tarekat Nasabandiah. Dugaan hilangnya jenazah ulama masih didalami pihak berwajib. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.